Lemak tubuhnya 29,4, air 51%. Hai, semangat pagi. Selamat datang di Aku Bersinar Terus Channel bersama saya Coach Afri, pelatih diet untuk kelas diet FCO Fit Challenge Online. Oke, hari ini saatnya saya akan timbang ukur setelah lebih dari 21 hari saya melakukan diet dalam rangka di usia 42 tahun semakin glowing, semakin langsing, semakin shaping ya. Oke, kita timbang ya. Oke, usia saya masih 41 ya. Perempuan, tingginya 163. Beratnya 57,4. Ini yang saya suka, body fat di angka 28%. Massa otot 38,7. Oke, ini masih bagus. Coba usia selnya kita lihat. Tada! 33 tahun. Usia sel 33 tahun. Mantap. Semoga tanitanya nggak error ya. Baru dikalibrasi sih. Nah, ini dia sekarang ya, lingkar pinggang. Lingkar pinggang, guys. Dari puser ke puser ya. Kemarin pakai celana ini juga, sama sih sama brandnya. 71. Oke, sekarang lingkar pantat. Sembilan enam. Oke. Yes. Turunnya memang tidak banyak, hanya sekitar 1,2 kilo. Susut perutnya hanya sekitar 3 cm. Lingkar bokong yang tadinya saya berharap naik 5 cm, ternyata sama aja. Lalu yang saya bikin happy adalah usia sel 33 tahun. Padahal bulan ini beberapa hari lagi saya berusia 42 tahun. Happy banget ya 42 tahun. Tapi kalau menurut si Miss Tanita, menurut Miss Tanita ya, sebenarnya tidak ada ukuran pasti, tapi ini cukup jadi acuan yang bisa bikin kita happy. 33 tahun dan lemak tubuh 28,2%. Okelah ya untuk orang yang makannya masih semi clean seperti saya, itu sudah merupakan pencapaian terbaik. Karena diet itu bukan hanya sekedar turun berat badan saja, tapi kita harus semakin happy, kita memiliki kebiasaan baru yang baik yang bisa kita lakukan sepanjang hari, sepanjang masa. Nah, kenapa sih kok turunnya nggak banyak? Ya, di tengah perjalanan saya beberapa hari ini, lebih dari 20, saya pertama kali timbang itu 24 Maret ya, 24 Maret kan, nah hari ini tanggal 22, berarti hampir sebulan ya, hampir sebulan, lebih dari 21 hari, itu saya mengalami seminggu yang lalu, saya harus divaksin, dan kalau divaksin, tidak boleh olahraga terlalu berat. Sedangkan kalau olahraga pembentukan, apalagi membentuk bokong, saya harus makan lebih banyak dan juga harus olahraga angkat beban yang mana tidak diizinkan oleh dokter. Lalu saya juga biasa Muay Thai, saya tidak Muay Thai. Sudah 2 minggu tidak latihan karena kepentok juga sama bulan puasa. Lalu apalagi ya, kita juga ada beberapa pertemuan para coach yang akhirnya makan gitu. Terus udah gitu, dan hari ini kenapa kelihatannya agak melar badan, saya hari kedua menstruasi. Jadi itu berpengaruh. Itulah kalau perempuan diet, ada aja cobaannya. Bukan perkara kita ada undangan atau kita ada selebrasi atau tiba-tiba kita sakit atau tiba-tiba kita tidak boleh olahraga lalu kita
namanya perempuan pasti ada masa menstruasi. Itu dia yang bikin kita up and down, up and down, kayak gitu. Yang penting walaupun kita up and down, kita tetap on track. Konsisten bukan berarti harus 100%. Yang penting ketika kita harus berhenti dulu atau liburan diet dulu, besoknya kita tetap keep on track dan tetap menjaga pola makan sesuai yang sudah diajarkan. Oke teman-teman, jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe link ini dan pencet tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Karena setelah ini akan banyak sekali video terbaru, terutama di tengah perjalanan saya 25 hari ini. Sebenarnya saya sempat timbangan saya di angka 55 kilo. Itu timbangan waktu masa SMA, masa kuliah loh. Ya, karena saya mengikuti booster cleansing program bersama teman-teman di kelas diet FCO bulan Maret kemarin. Dan saya happy. Saya mengalami lingkar pinggang susut sampai 65 cm. Nah, saya juga akan bikin videonya. Apa sih teman-teman di kelas diet FCO yang lakukan selama 3 hari? Kok bisa ya turun 2 sampai 7 kilo ada loh. Turun 2 sampai 7 kilo dalam 3 hari. Yang kedua, nanti kita juga akan bicara tentang apa yang dilakukan teman-teman yang ketika lagi program diet ada masa-masa haid, ada masa-masa sakit. Nah, itu yang juga akan saya share. Jadi jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Klik lonceng supaya dapat notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya saat ini. Salam sehat, panjang umur, dan lancar rezeki. Bye!